Halo pemirsa, Anda menyaksikan Antv News Plus bersama saya Doni Permana. Berperan besar dalam kemenangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, TRC Indonesia rayakan kemenangan. TRC Indonesia akan siap mengawal kebijakan pro-rakyat yang dikeluarkan pemerintah. TRC Indonesia merayakan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Sebagai organisasi yang selalu berada di garda terdepan dalam mendukung visi kepemimpinan pro-rakyat, TRC Indonesia merasa bangga telah berperan dalam pemenangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai bagian dari perjuangan rakyat, organisasi ini terus menunjukkan komitmen untuk mendukung kebijakan pro-rakyat dengan penuh tanggung jawab. Selain merayakan kemenangan, TRC Indonesia juga memanfaatkan momen ini untuk konsolidasi pasca pelantikan. Dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina Harun Prayitno, organisasi ini mengumumkan rencana legalisasi sebagai ormas resmi melalui pendaftaran di Direktorat Jenderal Hukum Umum. Hal ini diharapkan semakin memperkuat peran TRC dalam mengawal kebijakan pemerintah. Kita selalu berperan pada beliau, Pak Presiden, Letnan Jenderal Purnawirawan, Bapak Prabowo. Kita pejuang dari tahun 2014 ya, sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Alhamdulillah, sekarang kami bangga dan puas dengan terpilihnya beliau. Semoga 5 tahun ke depan, beliau bisa memimpin dengan jajarannya kabinet merah putih dengan sukses, berjalan dengan lancar, amin, membawa visi-visi untuk ke depan bangsa Indonesia, masyarakat, untuk memperoleh gerbang emas 2035 yang akan datang melalui kinerja Bapak Presiden dan jajarannya, semoga sukses. Amin. Amin. Kami dari TNC-nya selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil dari pemerintah pusat maupun daerah supaya program ini berjalan untuk keadilan masyarakat ke depan. Amin. Untuk memastikan setiap pengurus di berbagai tingkatan di wilayah dapat bergerak secara produktif, TRC Indonesia juga merencanakan rapat kerja nasional atau Rakernas dalam waktu dekat. Salah satu fokus yang akan dibahas dalam Rakernas adalah mengutamakan kearifan lokal dalam setiap aktivitas organisasi. Dengan moto sigap cepat tanggap, TRC Indonesia berharap dapat terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat luas untuk menciptakan perubahan positif bagi bangsa dan negara. Pemirsa, demikian Antv News Plus. Sampai jumpa.